my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Ketemu lagi di channel Eksplorasi Jalan, teman-teman. Jadi kali ini saya beli beberapa barang untuk persiapan touring ya. Salah satunya nih saya beli ini nih, jaring ya, teman-teman. Ini jaring motor ya. Ini untuk helm ya. Ini kita beli yang bentuknya ukurannya S. Mantap dulu. Jadi ini untuk untuk mengaitkan helm atau barang benda-benda lainnya ke jok motor ya. Jadi seperti ini. Ini yang kailnya 6 ya, teman-teman. Itu kailnya 6 ya. Ini saya beli seharga berapa? 59.000 ya kalau nggak salah. Kita simpan dulu. Terus saya juga beli ini nih, kail name tag ya. Nah, ini tail name tag, ini aksesoris juga. Oke, kita buka dulu. Nah, kita kesampingin dulu ya. Nah, ini kita dapat 3 macam ya. Ini ada yang kecil. Ini kita dapat yang pendek. Nah, dapat yang pendek, dapat ini nih. Tali ini dan ini ya. Oke. Nah, jadi yang kali ini tuh saya rencananya akan taruh di sini nih, teman-teman. Nah, ini susah. Jadi, ntar saya ambil ini dulu nih. Kita sekedar alat bantu. Nah, teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini jadinya nanti ya. Nah, ini tuh fungsinya sebagai ini, teman-teman, sebagai apa? Hand grip untuk HP ya. Nah, ini handphone saya. Nah, jadi ini tuh posisinya di sini, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini fungsinya sebagai tombol shutter untuk kamera ya. Ini mereknya Acmic. Nah, yang satu lagi ini, yang ini, nah fungsinya untuk di sini, teman-teman. Jadi kita gantungkan nanti si handphone itu, kita gantungin di leher ya, supaya aman dan tidak jatuh. Nah, ini materialnya juga cukup bagus ya, itu. Oke, dan ini yang terakhir saya beli terakhir ini, teman-teman nih. Ini kalibre sipet ya. Nah, ini tuh untuk di sepatu. Jadi fungsinya supaya sepatu kita tuh nggak rusak ya. Ini. Oke. Nah, jadi ini tuh fungsinya tuh untuk di sini, teman-teman. Nah, ini di sini. Oke, jadi ini tuh di. Aduh, susah nih. Bentar. Nah, jadi posisinya di sini dan yang ini tuh di sini, teman-teman. Oke. Nah, ini. Jadi, nah kira-kira seperti ini, teman-teman. Nah, jadi supaya ini sepatu kita ini terlindungi dari operan gigi ya, ini seperti ini ya. Nah, jadi supaya si sepatu kita itu tidak lecet ya kalau kita berkendara nih. Seperti ini bekasnya kan ada ya, ini kena operan gigi untuk sepeda motor kopling ya. Oke, mungkin itu aja dulu untuk barang-barang yang
Saya beli untuk kali ini untuk persiapan touring. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya di episode perlengkapan touring atau persiapan untuk touring ya. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fly off, away. It's the first time of today. Superhero.